Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pelajaran hukum pidana. Kali ini kita akan masuk di sesi yang kelima, ya. Jadi sesi yang kelima ini kita akan berbicara tentang jurisdiksi atau lokus, ya, tempat terjadinya tindak pidana. Jadi dalam ajaran jurisdiksi ini atau lokus, ya, terjadinya tindak pidana itu, maka kita akan menentukan hukum siapakah yang berlaku ketika satu tindak pidana terjadi di satu tempat tertentu, di negara tertentu. Yang kedua, kita bicara tentang warga negara yang melakukan tindak pidana tersebut. Apakah berlaku hukum pidana Indonesia atau hukum pidana negara lain? Contoh, ketika warga negara Amerika Serikat, ya, melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, katakanlah melakukan penipuan, apakah warga negara tersebut bisa dikenakan hukum pidana Indonesia atau hukum pidana Amerika Serikat? Atau misalnya contoh, ya, dua orang warga negara yang berbeda, ada warga negara Indonesia, ada warga negara Malaysia, ada warga negara Australia, melakukan tindak pidana di Singapura. Jadi tiga warga negara tadi tuh, Indonesia, Malaysia, Australia, melakukan tindak pidana di Singapura, lalu lari ke wilayah Indonesia, tiga orang tadi tuh. Jadi delik pidananya di Singapura, ya, katakanlah dia merampok bank. Apakah hukum pidana Indonesia bisa dipergunakan terhadap ketiga orang ini? Karena tindak pidananya tidak dilakukan di wilayah Indonesia, tapi di Singapura. Mereka lari ke Indonesia. Apakah hukum pidana Indonesia berlaku? Atau, contoh, ada warga negara asing, ya, melakukan caci maki terhadap, katakanlah, lambang negara Indonesia, bendera Indonesia, ya, menyobeknya, ya, tapi tidak dilakukan di Indonesia, tapi terhadap bendera Indonesia. Katakanlah perbuatan tersebut dilakukan di sebuah negara X. Apakah negara X tersebut bisa mempidana orang tersebut? Atau apakah bisa hukum pidana Indonesia berlaku dan menangkap orang tersebut? Nah, inilah beberapa persoalan yang akan dibahas di dalam asas jurisdiksi, ya. Asas tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, maka hukum pidana Indonesia telah membuat aturan di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Itulah yang kita sebut dengan jurisdiksi berlakunya hukum pidana Indonesia. Nah, dari pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, disimpulkan ada 5 asas, ya, terkait dengan lokus atau tempat terjadinya tindak pidana. Yang pertama adalah asas teritorial. Jadi asas teritorial ini diatur di dalam pasal 2. Kemudian perluasan asas teritorial itu diatur di dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Silakan Anda membaca pasal 2 dan pasal 3. Anda buka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apa isi pasal 2 dan pasal 3. Kenapa pasal 2 disebut sebagai asas teritorial dan pasal 3 sebagai perluasan asas teritorial? Kemudian ada lagi asas nasional aktif. Jadi nasional aktif ini apalagi, ya? Dan itu ada diatur di dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa bedanya dengan asas teritorial? Apa bedanya dengan perluasan asas teritorial? Kemudian ada juga lagi asas nasional pasif.
Kadang-kadang nasional pasif ini disebut juga dengan asas perlindungan atau national protection. Asas nasional pasif ini ada diatur di dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sub 1, 2, dan 3. Silakan Anda baca pasal 4 sub 1, 2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kenapa disebut sebagai asas nasional pasif. Dan yang terakhir tentang lokus tidak pidana itu atau tentang jurisdiksi ini, apa yang disebut dengan asas universalitas, universalitas, asas universal, ya. Jadi asas universal ini itu ada diatur di dalam pasal 4 sub 2 dan sub 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ada 4 asas. Apa perbedaan 4 asas ini dan bagaimana menggunakan 4 asas ini? Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang asas teritorial. Ya, asas teritorial ini bicara tentang teritori wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Atau 12 mil dari batas terluar pulau Indonesia. Ya, dari pantainya. Kemudian jika seseorang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia berdasarkan asas teritorial, maka hukum pidana Indonesia berlaku terhadap dirinya. Siapapun. Siapapun. Termasuk orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia, di teritorial Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku kepada yang bersangkutan sepanjang perbuatan tersebut memenuhi asas legalitas. Jadi perbuatan itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana Indonesia lainnya. Nah, memang dalam asas teritorial ini ada pengecualian. Ada beberapa orang yang memiliki imunitas. Misalnya duta besar, diplomat, atau orang-orang yang memiliki kekebalan diplomatik berdasarkan hukum internasional. Jadi ketika dia melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia, maka orang-orang yang memiliki kekebalan diplomatik ini hanya bisa dideportasi, tetapi tidak bisa dihukum dengan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana negara tersebutlah yang bisa mempidana orang tersebut dengan catatan ya asas legalitas lagi terpenuhi. Jika negara tersebut perbuatan di negara Indonesia sebagai ketentuan pidana, di dalam hukum pidana dia juga sebagai ketentuan pidana. Nah, di dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apa ada yang disebut dengan perluasan teritorial? Apalagi itu perluasan teritorial? Jadi perluasan teritorial itu adalah perluasan wilayah Republik Indonesia. Misalnya, di kantor-kantor kedutaan Republik Indonesia di negara di mana Indonesia memiliki representatif. Ketika terjadi tindak pidana di kantor-kantor kedutaan itu, kedutaan besar Republik Indonesia, atau konsuler, atau konsulat Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku juga. Jadi bukan hukum pidana negara di mana kantor kedutaan itu ya, tidak. Tapi hukum pidana Indonesia, itulah perluasan asas teritorial. Atau di atas kapal yang berbendera Indonesia, ya berbendera belum tentu pemiliknya Indonesia, berbendera Indonesia merah putih, ya melakukan pelayaran dimanapun di negara-negara lain sepanjang itu bendera Indonesia, maka berlaku hukum pidana Indonesia. Misalnya sebuah kapal berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Argentina, di perairan Argentina, lalu di sana terjadi pembunuhan atau peristiwa pidana. Yang berlaku adalah hukum pidana Indonesia berdasarkan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kapal tersebut berbendera Indonesia. Meskipun teritorialnya adalah perairan Argentina. Kenapa? Bendera Indonesia menunjukkan sebagai perluasan wilayah Indonesia. Maka hukum pidana Indonesia lah berlaku. Ini pernah terjadi pada kasus Munir.
Munir tahu ya, aktivis hak asasi manusia. Dia mati di dalam pesawat Garuda Indonesia. Garuda Indonesia berbendera Indonesia. Mati. Diduga kematiannya tersebut di wilayah bukan Indonesia, di angkasa. Ya, ketika dia sudah take off dari Soekarno-Hatta, transit di Changi, dari Changi menuju Amsterdam, dalam perjalanan menuju Amsterdam tersebutlah nyawa Munir mati, diduga ada yang melakukan memasukkan arsenik dalam minumannya sehingga dia meninggal dunia. Nah, sampai di Belanda, Munir diotopsi, ternyata memang betul ada arsenik di tubuhnya sehingga berdasarkan otopsi ini ada seseorang yang memasukkan arsenik ke dalam tubuhnya, ke dalam minumannya atau makanannya. Maka dicarilah siapakah yang memasukkan itu. Meskipun kematian itu ditemukan di Belanda, tetapi dipastikan lokus kematian Munir itu ada di dalam pesawat Garuda Indonesia yang berbendera Indonesia. Maka hukum pidana Indonesia berlaku terhadap dugaan atau perbuatan pidana yang menimpa Munir. Itu asas teritorial, ya. Jadi teritorial ada diatur di dalam pasal berapa tadi? Pasal 2. Perluasan teritorial diatur dalam pasal 3. Jadi perluasan teritorial itu ya perluasan wilayah Indonesia. Kemudian ada asas nasional aktif. Jadi asas nasional aktif ini artinya itu kejahatan, kalau kita baca pasal 5 ayat 1. Kejahatan menurut hukum pidana Indonesia merupakan kejahatan tidak pidana menurut negara-negara lain. Itu kalau pasal 5 ayat 1 sub 2E. Tapi kalau dalam pasal 5 ayat 1 sub 1E itu dimaknai sebagai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Jadi hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Namun, asas nasional aktif ini memberikan batasan tindak pidana apa saja yang bisa diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Nah, di dalam pasal 5 ayat 1 sub 1E disebutkan beberapa tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dan yang melakukan adalah warga negara Indonesia. Pertama itu adalah kejahatan keamanan negara. Yang kedua, kejahatan yang menyangkut soal kedudukan martabat presiden dan wakil presiden. Kemudian juga atau ketentuan-ketentuan penghasutan, ya. Penghasutan tentu terhadap kedaulatan atau terhadap negara Indonesia. Misalnya ada sekelompok orang melakukan penghasutan, kelompok orang ini adalah warga Indonesia, melakukan penghasutan supaya melakukan tindakan teroris di Indonesia. Nah, perbuatan penghasutan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk melakukan kejahatan teroris bisa berlaku hukum pidana Indonesia, meskipun lokus dari perbuatan itu tidak dilakukan di wilayah Indonesia. Atau kejahatan-kejahatan yang menyangkut soal pertahanan keamanan negara. Ya, kemudian juga kejahatan-kejahatan terhadap pemerintah Indonesia, ya, di dalam dinas-dinas tertentu yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi ada kejahatan-kejahatan yang berlaku terhadap warga negara Indonesia yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Hukum pidana Indonesia bisa digunakan. Jadi ketika dia melarikan diri ke Indonesia dan perbuatan itu pernah dilakukan, maka hukum pidana Indonesia bisa dikenakan pada orang tersebut. Nah, bagaimanakah jika orang itu tidak kembali ke Indonesia? Perbuatan itu dilakukan di negara asing. Bisakah hukum pidana Indonesia, artinya penegak hukum Indonesia menangkap orang tersebut? Ya, jika ada perjanjian tertentu, ya perjanjian tertentu antara negara tersebut, ya, maka bisa dilakukan deportasi ke Indonesia, seperti kasus Nazarudin melakukan kejahatan korupsi lalu melarikan diri, ya, ke Cartagena, Kolombia, lalu dipulangkan ke Indonesia, ya, dan bahkan ketika dia di luar negeri masih tetap melakukan kejahatan-kejahatan korupsi, bisa sepanjang ada perjanjian. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 2 bisa juga dituntut, ya, kejahatan-kejahatan
yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia tidak atas kejahatan-kejahatan yang saya sebutkan tadi, jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana di negara tersebut dan merupakan pidana juga di Indonesia, dan dia melarikan diri ke Indonesia, misalnya dia membunuh di Norwegia, lalu warga negara itu lari ke Indonesia. Membunuh di Norwegia adalah ketentuan pidana, merupakan tindak pidana. Di Indonesia juga itu adalah tindak pidana, maka dia bisa dipidana di Indonesia meskipun perbuatan itu tidak dilakukan di wilayah Indonesia. Kemudian di dalam asas nasional aktif ini juga disebutkan soal penuntutan. Jadi jika seseorang melakukan kejahatan bukan warga negara Indonesia tapi terhadap Indonesia, kemudian dia masuk ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, maka bisa juga orang tersebut dipidana menurut hukum pidana Indonesia. Jadi ini secara singkat ya tentang nasional aktif. Jadi nasional aktif itu artinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dilakukan di luar wilayah Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah asas nasional pasif ya. Kalau tadi yang kedua kita bicara tentang asas nasional aktif, sekarang adalah nasional pasif. Atau di dalam doktrin, dalam teori hukum pidana, sering juga disebut dengan asas perlindungan kepentingan nasional. Nah, apa bedanya antara nasional aktif dengan nasional pasif? Nah, kalau nasional pasif itu adalah perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara asing, ya warga negara asing, ya melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia. Namun kejahatan-kejahatan itu mengganggu kepentingan Indonesia. Misalnya kejahatan pemalsuan mata uang rupiah dilakukan oleh warga negara, katakanlah warga negara Amerika Serikat bersama dengan warga negara katakan Afrika Selatan, memalsukan mata uang. Di mana dipalsukannya? Di Malaysia, karena di Malaysia itu banyak warga negara Indonesia. Setelah mereka palsukan, mereka edarkan terhadap warga negara Indonesia, dan warga Indonesia akhirnya mendapatkan uang palsu tersebut. Nah, pemalsuan mata uang Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat dan Afrika Selatan itu mengganggu kepentingan ekonomi Indonesia. Karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat dan Afrika Selatan itu bisa dipidana menurut hukum pidana Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau ada perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia untuk mendeportasi kedua warga negara tersebut, maka bisa diadilin menurut hukum pidana Indonesia karena dia melakukan pemalsuan. Jika tidak ada, ya maka diadililah menurut hukum pidana Malaysia, karena pemalsuan dimanapun itu berada adalah kejahatan, apalagi terhadap mata uang Republik Indonesia. Demikian juga misalnya pemalsuan terhadap dokumen-dokumen resmi lainnya ya, materai, cek, giro ya, atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, paspor, itu termasuk juga yang dilakukan oleh warga negara asing di luar wilayah Indonesia. Hukum pidana Indonesia bisa digunakan untuk mempidana orang-orang tersebut. Jadi sepanjang perbuatan itu adalah mengganggu kepentingan Indonesia, maka hukum pidana Indonesia itu bisa dipergunakan untuk mempidana orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, ketentuan-ketentuan pidananya itu sudah diatur ya di dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya pasal 104 sampai dengan 108, pasal 110, 111, 127 dan 131 ya, melakukan perbuatan makar terhadap negara Indonesia atau melakukan rencana pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden, itu bisa dipidana menurut hukum pidana Indonesia. Jadi pada intinya asas nasional pasif ini melindungi kepentingan Indonesia ya. Kepentingan pelayaran Indonesia juga diatur di dalam pasal 8, melindungi kepentingan negara di bidang perkapalan. Itu perluasan dari asas nasional pasif. Misalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap
kapal-kapal Indonesia, bajak laut misalnya, itu bisa digunakan hukum pidana Indonesia karena mengganggu pelayaran sebagaimana diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dan yang terakhir adalah asas yang keempat, yaitu asas universalitas. Jadi asas universalitas ini diatur di dalam pasal 4 sub 2 dan pasal 4 sub 4 kitab undang-undang hukum pidana. Jadi di sini ya ada ketentuan pidana yang berlaku secara global. Ya, secara global. Jadi perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang diatur di dalam konvensi-konvensi internasional sehingga hukum pidana itu bisa berlaku di negara manapun. Misalnya tadi saya sebutkan ada bajak laut yang melakukan kejahatan terhadap kapal-kapal Indonesia atau melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal Indonesia, maka bajak laut itu tidak melihat lagi warga negaranya warga negara apa, maka hukum pidana Indonesia berlaku terhadap si bajak laut itu tersebut karena bajak laut secara internasional adalah kejahatan. Teroris juga demikian, nggak penting dia warga negara manapun, jadi Indonesia bisa menangkap dan mengadilin si pelaku kejahatan tersebut meskipun perbuatan tersebut tidak berlaku di wilayah Indonesia karena itu dianggap sebagai kejahatan yang menyerang kepentingan banyak negara atau kepentingan universal. Jadi ada kejahatan-kejahatan yang secara universal adalah sebuah kejahatan yang menjadi perhatian global sehingga bisa berlaku meskipun perbuatan tersebut tidak di wilayah Indonesia, kemudian teritorial Indonesia bisa menemukan orang tersebut dan orang tersebut bisa diadilin menurut hukum pidana Indonesia. Jadi inilah asas teritorial yang berlaku secara universal sehingga tindak pidana yang berlaku atau ditentukan secara global tersebut bisa menggunakan hukum pidana Indonesia. Nah, bagian terakhir dari perkuliahan tentang jurisdiksi ini adalah kita bicara tentang beberapa teori dalam menentukan lokus dari tindak pidana tersebut. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana hukum pidana Indonesia berlaku, diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang lokusnya berbeda-beda, nah, yang lokusnya berbeda-beda, tetapi ada asas yang bisa dipakai terhadap ketentuan pidana tersebut. Nah, kita bicara bagian akhir dari sesi jurisdiksi ini adalah teori locus delicti. Nah, yang pertama, dalam teori locus delicti ini untuk menentukan locus ya, locus itu menyangkut soal kompetensi pengadilan dalam mengadilin satu perkara. Jadi kompetensi pengadilan itu ditentukan dari locus tindak pidana itu dilakukan. Tetapi dalam menentukan locus ini tidak semata-mata dari perbuatan itu dilakukan. Karena itu ada beberapa teori yang dipergunakan untuk menentukan pengadilan manakah yang berwenang dalam mengadilin jika perbuatan tersebut terjadi di teritorial Indonesia. Ya, terjadi di teritorial Indonesia. Yang pertama adalah teori perbuatan material. Jadi dalam teori perbuatan material ini gampang. Di mana perbuatan pidana tersebut dilakukan? Jadi kalau perbuatan pidana tersebut dilakukan di Depok, maka kompetensi pengadilan negeri Depoklah yang berwenang karena secara material perbuatan tersebut dilakukan di Depok. Tapi ada juga teori alat. Alat untuk melakukan tindak pidana tersebut dibuat di Jakarta Selatan. Tindak pidananya dilakukan di Depok. Maka dalam teori alat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan punya kewenangan dalam menyidangkan perkara tersebut. Punya kewenangan juga. Tapi karena berdekatan Jakarta Selatan dengan Depok, maka teori perbuatan badan tentu lebih kuat. Tapi misalnya begini, ya. Bom itu dirakit katakanlah di Jakarta. Lalu bom itu diledakkan di luar Jakarta. Maka dalam konteks ini Jakarta bisa mengadilin perkara tersebut. Kenapa? Karena alatnya dibuat di
Jakarta. Jadi teori alat ini bisa dipakai juga untuk menyidangkan satu perkara tertentu. Jadi tidak selamanya menggunakan teori perbuatan material. Kemudian ada juga untuk menentukan lokus tindak pidana itu dipakai teori akibat. Misalnya si A ditikam di Depok, atau diracun di Depok, atau jangan di Depok lagi, misalnya di Bogor diracun. Kemudian dia melakukan penerbangan. Meninggalnya itu tidak di Bogor, tetapi katakanlah karena dia melakukan penerbangan di Surabaya dia meninggal. Mati di Surabaya, ya. Jadi meskipun perbuatan pidananya itu dilakukan di Bogor, kemudian dia mati di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya bisa mengadilin perkara tersebut. Kenapa? Karena akibatnya ada di Surabaya. Jadi teori-teori ini, tapi ada juga teori gabungan. Jadi dalam menentukan jurisdiksi ini, kadang-kadang tidak hanya menggunakan teori perbuatan material, teori alat, teori akibat, tapi kadang-kadang juga menggunakan teori-teori gabungan dalam menentukan tindak pidana tersebut. Nah, yang paling sulit adalah ketika tindak pidana cyber, ya. Kalau tindak pidana cyber itu lokusnya tidak jelas ada di mana. Jadi seseorang di Palembang bisa melakukan kejahatan cyber, korbannya ada di, katakanlah di Papua Barat. Kira-kira pengadilan manakah yang berwenang mengadilin perbuatan tersebut? Secara material, si pelaku ada di Palembang. Alat yang digunakan adalah komputer, ada di Palembang. Tetapi akibatnya tidak ada di Palembang, tetapi ada di Papua Barat. Bisakah Pengadilan Negeri Papua Barat menyidangkan perkara tersebut? Nah, ini. Jadi kadang-kadang tidak semudah apa yang kita bayangkan dalam menentukan lokus dari tindak pidana tersebut, terutama kejahatan-kejahatan cyber. Saya pikir ini, terima kasih atas perhatiannya, dan untuk mendalamin tentang jurisdiksi dan teori-teori locus delicti, saya mohon Anda membaca literatur yang sudah ditentukan dalam perkuliahan ini, dan juga Anda harus mengasah keahlian Anda dalam menggunakan jurisdiksi dan locus delicti ini dalam beberapa tugas yang sudah saya berikan di akhir perkuliahan ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali pada sesi kuliah berikutnya.